Okay guys, so sekarang ni aku berada di Bandar Medini, Johor. Jadi hari ni aku akan pergi ke Carnival Jam Blue, Yamaha Jam Blue. So hari ni aku bawa motor aku sendiri untuk pertandingan Best Cafe Racer Custom. Okay, ini konvoi daripada Dewi Yamaha baru sampai eh. Kita interview Dewa dia. Haa, ni Dewa Yamaha. Macam mana? Alright. Dewa Yamaha. Sakit tengking. Boleh semua ni Dewi Yamaha. Dewa. Ni tiba-tiba ada satu. Dewa 19. Dewa 19. So, diorang pusing tadi Semenanjung eh. Satu Semenanjung semua. Daripada Tanjung Piai, Tanjung Piai ke Endau, Endau Rompin lah. Endau Rompin, Kelantan, Kuala Terengganu, Kota Baru, terlalu Jeli, lalu Tasik Banding tu. And then Gerik, macam biasa Gerik pergi Penang. Penang turun balik Ipoh, Ipoh, KL dan sini lah. Oh ni konvoi-konvoi, diorang baru sampai nampak ramai eh. Ni yang geng-geng baru sampai semua ni. Konvoi tadi daripada mana ni? Kita daripada Siripah. Saya pun daripada dia naik motor apa? MT15. MT15. Wah, ni geng-geng MT Mr. ni. Mr. Black. Ini tempat bergambar. Siapa nak bergambar Carnival Jam Blue Bandar Medini. Ni abang daripada mana bang? MT Johor eh? MT15. Ini geng-geng MT15 Johor eh. Okey, ini konvoi Yamaha eh. Okey, ini ada pertandingan Best Cafe Racer Custom dan juga Touring eh. So hari ni aku masuk kategori Cafe Racer lah. Motor aku sendiri. So yang ni ada Touring. Why? Ini ada Atupai eh. Ini semak gila Atupai ni. Okey, satu ringgit saya suka. Ni motor tongkar. Ingat benda. Okey, sana. Ya. Tongkar dengan livery JDT eh. Okay. Dia pakai enjin R1. Dan juga ada riskan. Ni ada MZ. Geng-geng MZ. Ni Y. So, ini motosikal Yamaha. Okay, kat sini ada food truck eh. Untuk makan-makan semua. Penuh ini. Ini food truck jual beli makan. Saya Jeff Fishah. Kita ada event Carnival Jam Blue di JB, iaitu di Iskandar Puteri.
Okey, kita ada aktiviti, banyak aktiviti, test drive motor. Ini jenama T-Max 500cc. Okey, saya nak test dulu. Okey, sekarang ni kita nak pergi tengok sesi test ride motor-motor Yamaha. So, motor yang launching tadi PG1, dia pun ada buat sesi test ride juga. Jom kita tengok. Sekali. Okay, macam mana dia punya feel lah bawa motor ni? Seriously lah. Walaupun dia 1.5, serius smooth pergi. So dia sangat user friendly kalau you bawa off-road. And then dia sangat-sangat smooth. So you change your best. That seriously senang bawa lah. Cuma tayar dia, because kalau ada mud ke apa, tak segreen sangat. Tapi bila you lose traction apa semua, dia tak berurai sangat. So untuk berat badan saya 80kg, rasa motor ni handling dia memang satu benda yang saya terkejut lah. Pasal not bad siut, seriously not bad. Itu dia daripada Arif kita, motor Yamaha PG1. Okay, ini air baru, Gem Blue. Tapi air dia tak blue lah, air dia kuning. Ini air energy drink. Katanya dia punya gula dia kurang daripada yang lain-lain. Betul? Dia kata. Betul, dia kata lah, dia kata. Kita rasa. Kita rasa. Oh iyalah, tak manis ke? Sedap. Open table. Okay, so dah settle Carnival Yamaha Gem Blue. So sekarang ni semua dah start balik lah. Aku pun dah nak gerak balik lah naik motor ni. So kepada yang siapa-siapa yang tak pernah lagi pergi ke Gem Blue ni, so korang boleh datang ke Gem Blue untuk tahun depan. Dia akan buat tiap-tiap tahun. So kita jumpa lagi di tahun depan.